Let's go. Kalian-kalian ini bukan lagi wakil provinsi. Kalian wakil Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Sebentar lagi usiaku 18 tahun dan aku masih belum menemukan jalan hidupku. Begitu banyak yang ingin aku raih saat ini. Seperti bintang-bintang di langit sana. Cemerlang. Tapi sekarang aku harus tentukan tujuan hidupku. Meski ragu, aku harus berani. Tunjuk satu bintang di sana. Mudah-mudahan aku gak salah pilih. Kamu gak sarapan dulu, nah? Enggak. Enggak pula. Oke. Nah. Eh, Nal. Ayo balapan. Siapa yang paling duluan nyampe? Oke. Oke. Satu. Eh, curang lo. Kemana aja baru nyampe sekarang? Lewat Hong Kong ya? Haha, gak lucu lu. Nal, tunggu Nal. Nal.
Jo. Jo. Woi, lo enggak apa-apa kan? Hah? Enggak apa-apa kan lo? Gue apa-apa. Enggak ada sakit. Enggak, tadi kuat gue jatuh, gue cuma kaget. Yang benar lo. Iya, thank you juga. Hati dong. Lu pikir gampang bilang sorry, ha? Lu tuh siapa, ha? Nah, gua kan udah bilang sorry. Lu jangan sampai gue. Jangan sampai apa? Lu nantangin gue, ha? Fit, yang ini gua boleh dibiarin. Lumayan juga. Untuk ukuran anak ingusan kayak lu. Nah, sekarang tanggal berapa sih? Sekarang? 15. Kenapa emangnya? Enggak, gue cuma pengen mastiin aja soalnya. Besok tanggal 16 gue mesti nyerahin tugas ke Pak Franz. Sekarang bulan April kan ya? Ya kan? 16, 17, 18. Wah, kayaknya bentar lagi ada yang ulang tahun nih. Terus kenapa? Iya, kalau ada ulang tahun berarti ada pesta dong. Kok lu yang ribut sih? Loh, gue bukan ngeributin pestanya. Gue cuman... ya lo tahu dong masakan kesukaan gue. Kalau bunda udah masak. Apple pie! Kaja nyari gara-gara sama Riko. Aduh, mau kemana sih Jo? Kan belum selesai. Kenapa sih lo? Hidung lo kenapa tuh? Riko, ntar juga gue balas. Kenapa tuh anak? Biasa Riko cari masalah lagi. Gue sebel deh, Riz, sama tingkah tuh anak-anak Borjo. Ya abis mau diapain lagi? Mereka orang tuanya paling gede nyumbang buat fasilitas-fasilitas di sini. Iya. Tapi apa terus mereka bisa seenaknya? Ya mestinya sih enggak, mestinya. Enak ya jadi anak orang kaya? Iya iyalah, siapa bilang nggak enak. Main Riz, yuk. Yaudah deh, gue balik dulu ya. Udah sore, takut dimarahin bunda. Sama-sama bunda ya. Yuden. Yuk. Bilangin, kapan bikin apple pie lagi? Iya. Lu ngomongin apaan sih, serius banget? Hah? No. Mandi sana dulu, Gi. Kotor dan bau kayak gini kok. Dikit aja deh, Bunda, ya. No. Comot aja. Sekali tidak, tetap tidak. Oke? Okay? Ah, Bunda pelit. Ada salam tuh dari Haris buat Bunda. Katanya, kapan dibikinin pie lagi? Apa kabar tuh, Haris? Udah lama juga dia nggak kesini ya. Kalian marahan ya? Marahan? Iya, wajar kan kalau pacaran ada marahannya. Asal tahu aja permasalahannya apa.
Bunda tadi ngomong apa sih? Loh, kalian bukan pacaran? Ih, Bunda salah minum obat ya? Abis, kalian selama ini ngapain? Cuma temenan. Tapi oke juga loh kalau Haris tuh dijadiin pacar. Heran deh, kenapa sih Bunda kok dari dulu hobi bener ngejodohin Nala sama Haris? Kalau Bunda suka sama Haris, Bunda aja yang pacaran sama dia. Fit, kunci mobil mana? Mau kemana sih? Udah ikut aja, mana kuncian? Lu gak bete seharian kampus? Cuma serempet doang. Kira-kira dong. Lagian di dalam kampus masih ngebut segala sih. Udah, nggak usah ribut-ribut. Sepeda lo ada yang rusak. Butuh berapa sih buat ke bengkel sama ke dokter? Rick. Berapa? Buruan, berapa? 200 cukup nggak? Ya ilah. Gue nggak butuh sumbangan lo. Lagian lu pikir dengan uang bokap lu itu semuanya bisa beres apa? Kalau ngomong pakai otak dong. Atau jangan-jangan lu pada nggak punya otak kali. Nyolot lagi. Fit, mendingan tinggalin aja anak gila kayak gini. Sorry. Yang pegang lagi lo. Lu kali yang gila. Lu ngapain ngurusin anak kayak gitu? Udah salah. Bukan minta maaf. Loh, bukannya gua udah berbaik hati? Nawarin uang buat ke dokter sama ke bengkel. Lu tahu apa jawabannya kan? Lagian kampus kurang kerjaan apa? Terima anak sakit jiwa kayak gitu. Lu yang sakit. Hati-hati Vin kalau ngomong. Kaki lo kenapa, Nal? Temen lu tuh yang sok borju. Siapa teman gue? Ya siapa lagi kalau bukan Rico, si Rich itu. Sekarang mereka di mana? Nggak tahu. Nggak apa-apa nih, benar. Nggak apa-apa. Kenapa lo? Lepet baja ya? Lu tuh. Oh, benar. Nggak apa-apa. Lu duluan. Benar nih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lu main aja di sana. Deh. Ya udah, gue tinggal ya. Nah. Bantu anak jemput gue. Kemana aja sih kamu, Riz? Ya, begini aja, Bunda. Sibuk. Sibuk. Paling juga kamu pacaran melulu. Ya. Orang kayak dia pacaran, Bunda. Nggak jamin deh. Bisa-bisa pacarnya kalah sama bola basket. Iya, karena bola basket itu adalah pacar saya sebenarnya. Bunda, malah pergi dulu ya. Oke, hati-hati ya. Bunda, saya pamit dulu. Iya. Bunda. Nala nggak pakai sepeda kumbangnya. Hey. Nal, gue duluan ya, udah telat. Ya. Lo kenapa? Kenapa, Nal? Biasa yang kemarin. Ya ampun, masih. Masih lah. Rese tuh anak-anak sok borju itu.
Eh, Den, tumben lo datang pagi. Paksa sih, Pak Frans sudah ngasih peringatan. Oh. Lo udah tahu Pak Frans keras, masih telat juga. Gimana sih lo? Iya sih, macet. Macet? Mau diapain dong Jakarta macetmu? Pan. Dia yang nabrak Nala kemarin. Sengal banget kayaknya. Si Riko. Biar gak sengah-sengah, kita kasih pelajaran dikit. Yuk. Asik ya. Sekarang dia lagi ada di ruang dekan loh. Kok bisa? Mungkin gara-gara kemarin lo ditabrak Riko kali, ya? Ayo Lorna. Haris apa-apaan sih? Yaudah deh. Gue mau ke Haris dulu ya. Ke ruang dekan lah. Ke sana lah. Bang, satu anak. Rik, Rik. Lo gak apa-apa kan, Rik? Gak apa-apa kan, Rik? Eh, lu sekali lagi ngomong kayak gitu, gue beri lo. Sorry deh, Rik. Sorry. Mampus tuh anak. Emang enak di skors. Iya. Yeah. Dia nggak tahu siapa gue. Benar-benar, Rik. Lihat Haris nggak? Nggak, tanya sih, Pak. Kasih ya. Vivi, lihat Haris nggak? Haris nggak tuh. Ya, yaudah. Kemana ya dia? Yaudah deh, yuk. Yuk. Pegang, sakit. Wah. Ini, apaan sih ya? Ngapain sih pakai rokok-rokok segala? Nggak pantas. Ih, suka-suka gua dong. Terus gimana tuh sama dekan? Biasa, lo tahu kan. Skor sebulan. Sebulan. Oh iya, gue lupa bilang makasih sama lo. Yang bakbuk-bakbuk. Ya, itulah gunanya temen. Lagian gue juga anak sama Riko. Jadi temen ya? Iya, lo jangan ngomongin soal ide bunda dong, itu mah gila. Gila tuh. Apa lo? Gila ya? Hai, hai. Sebenernya sih, yang gila tuh bukan bunda.
Yang gila tuh lo. Ah, lu tuh ya. Hey. Aku mau minta maaf soal kemarin. Minta maaf? Buat apa sih ketemu-ketemu segala? Enggak, aku nggak mungkin akan lupa. Ya udah, aku kesana satu jam lagi. Kamu nggak banyak berubah, Rin. Masih saja menarik. Sudahlah. Simpan basa-basimu. Terakhir kita ketemu kapan ya? Ada satu tahun. Mau pesan apa, Rin? Hot tea? Kalau maksudmu hanya untuk mengingatkan aku akan perjanjian itu, aku gak akan lupa, Kak. Meski aku berat melakukannya. Aku cuma pengen dengar dari mulut kamu sendiri bahwa mulai besok hak perwalian Nala ada di tanganku. Kamu sudah ceritakan soal aku ke Nala? Belum. Di malam.
kaget aja kamu. Mikirin apa sih? Mikirin banyak hal, sayang. Tumben nih, di rumah rapi banget sih. Mau pergi ya? Enggak. Oh, ada yang mau ngajakin Bunda ngedate ya? Ayo ngaku Bunda. Mila gak marah kok. Kalau Bundaku jatuh cinta lagi. Enak aja kamu. Orang Bunda baru pulang, ini belum ganti baju. Dari mana Bunda? Ketemu orang. Pasti cowok ya? Lah. Ya. Ada yang mau Bunda bicarakan. Bunda ingin bicara sesuatu hal sama kamu. Soal? Seharusnya Bunda ceritakan sejak dulu. Tapi Bunda belum ada keberanian. Ini soal ayahmu. Ayah? Ya. Ayahmu masih hidup. Dia belum meninggal. Apa? Masih hidup? Ya, dia masih hidup dan tinggal di kota ini. Bunda gak main-main kan? Kenapa Bunda selama ini harus ngebohongin Nala? Kenapa Bunda? Seperti yang sudah Bunda bilang, Bunda gak sanggup mengatakannya. Karena Bunda gak mau kalau kamu pergi dari sisi Bunda. Pergi? Apa maksud Bunda dengan pergi? Kami sepakat untuk selama 18 tahun Bunda merawatmu. Setelah itu Bunda harus menyerahkan hak perwalian Bunda kepada ayahmu. Bunda, bilang Bunda kalau semua ini cuma Bunda tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bunda! Bunda gak punya hak. Bunda bohong. Tunggu dulu, Nala. Dengar Bunda bicara. Nala gak mau. Nala benci sama Bunda. Bunda bohong. Sayang, Nala. Kamu main basket atau berantem. Pokoknya tugas kamu cuma belajar. Titik. Kamu ngerti gak sih, Riz? Haris, telepon. Kok mama marah-marah mulu sih, nanti cepet keriput loh.
Halo? Ya? Bunda ya? Sorry. Kenapa, Bun? Nala? Enggak sih, enggak kesini. Haris, mau kemana lagi sih? Mau ke rumah Nala sebentar. Haris! Gue tahu lo pasti di sini. Pasti Bunda ya yang nyuruh lo nyariin gue. Bunda khawatir tuh. Lo pulang lah, Nal. Gue pusing, Riz. Iya, gue ngerti. Bunda juga udah sebagian cerita ke gue, dan gue juga bisa ikut ngerasain apa yang dirasain sama Bunda. Tahu deh, Riz. Sumpah, gue pengen sendirian dulu. Lo pakai handphone gue dulu. Ya, kalau ada apa-apa telepon gue lah. Tapi kalau bisa lo telepon Bunda dulu biar nggak khawatir, ya. Nih. Nggak usah deh. Lo anterin gue ya, Riz. Oke. Nah, gitu dong. Ayo. Ayo. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.